Sepeda gua sama Alvin doang nih, aman nih. Aduh, indah ya. Mantap. Di luar hujan-hujanan. Kira-kira diberhentiin polisi gak ya? Kalau diberhentiin sama polisi, tinggal keluarin PP nomor, lupa gua berapa nomor berapa. What's up Rock and Roll? Kali ini gua mencoba sesuatu yang baru, yaitu bus di belakang sini. Yes, kali ini pakai busnya Teras MTB, satu alat transportasi untuk mempermudah lu loading manusianya bersama sepeda-sepedanya. Mau dibawa kemana aja terserah. Tapi yang paling asik dari bus ini adalah dia bisa bawa kita menuju ke tempat yang jauh dengan jumlah yang banyak sekaligus. Jadi lu bisa berombongan sama teman-teman, masuk satu bus bersama sepeda, berangkat. Dan jauh lebih asik karena lebih guyup. Tapi ingat prokes. Daripada lu mesti bawa mobil masing-masing, iya bensin sendiri, rempong, mendingan satu bus aja, kencelengan, kolekan duit, kumpulin dana, masuk bus, bisa masuk 8 orang dengan 8 sepeda. 8 sepedanya itu 6 di dalam, 2 di luar. Pertanyaannya, gimana cara install sekian banyak sepeda di dalam bis ini? 1. Lepas pedal. 2. Lepas ban depan. 3. Kendorin stem sehingga handlebar bisa bebas dibelok-belokin. Ini penting nih, terlihat belakangan. Lalu tarik rak sepedanya keluar dan pasang sepeda dengan menghadap keluar dulu. Nah, tinggal pasang fork di mount buat TA-nya. Ini udah ready dengan adapter TA berbagai ukuran, mau TA 15 ke 20, boost, super boost atau non boost. Komplit. Nah, ini kenapa penting. Handlebar jadi bisa dibelokin dan bisa masuk ke dalam bus. Nah, untuk sepeda-sepeda berikutnya, make sure masukinnya selang sling. Yang pertama ngadep depan, lalu ngadep belakang. Pokoknya gitulah, selang sling. Sisanya sama aja, perlakuannya sama sepeda pertama. Taruh di TA masing-masing sesuai ukuran TA fork masing-masing. Sementara ini kotak-kotak bisa lu taruh apapun dah, mau pedal kek, sepatu kek, kartu keluarga, bebaskan. Tapi ada yang spesial nih. Ini dia, lu bisa install bike stand untuk setting sepeda. Dan mereknya Partul pula men. Joss! Jadi lu bisa setting sepeda dengan mudah di belakang bis. Plus, disediain juga kompresor buat isi angin ban sepeda lu. Komplit sama adapter prestanya pula. Pol, men. Sisanya disiapin juga kalau lu mau belanja ban dalam kek, atau sealant buat ban cubles, sampai minyak rantai, tinggal catat buat dihitung belakangan. Now, this is loading with style. Lalu gimana dengan penumpangnya? Sementara di dalam, full AC men. 8 orang, mungkin 2 di depan, 3 di tengah, 3 di belakang, atau terserah lah.
pasti dia punya banyak features. Satu, dia punya kulkas, adalah minibar kecil. Lalu ada meja kerja di mana lu bisa, kayak gua nih misalnya nih abis syuting, ya gua ngedit footage gua langsung aja di situ gitu. Jadi pas nyampe rumah, paling nggak gua udah punya editan yang offline cut lah ya. Jadi nggak bikin capek juga gitu. Dan ini buat gua sangat membantu karena apa? Karena nggak capek lagi nyetir, men. Udah langsung disiapin supirnya, mobil, udah tinggal masuk, tidur, menikmati AC. Dahsyat lah pokoknya. Pengen tahu berapa harganya? Langsung hubungin Instagramnya yang ada di deskripsi. Oke, okay, baby. Rock and roll. Let's go.